Masih. Begini rumahnya dulu. Iya. Hah? Begini. Baiklah kawan, sekarang saya berada di sumur leluhur saya, sumur abadi. Ini tempatnya sumur abadi. Kemudian di belakang itu rumah leluhur saya dulu. Namanya Karang Kolak-Kolasa. Nah, ini ada sepupu saya, mungkin bisa menjelaskan asal muasal sumur ini. Sumur ini selama sumur ini waktu beliau masih hidup sudah ada memang ini sumur, dan dia tidak pernah kering. Dan konon cerita kalau kita jatuh di sumur ini, kita didapat di laut. Laut mana? Laut yang luas ini. Baru kita bisa ditemukan. Jadi tidak sembarang orang yang turun di sini, dan tidak pernah kering. Walaupun kemarau panjang tidak akan kering ini air. Dan dulu seluruh masyarakat Jenepon khususnya di Minamo diambil air dari sini. Tidak berkurang airnya di? Tidak pernah berkurang airnya. Tidak pernah berkurang. Tidak walaupun pernah. Musim kemarau. Walaupun musim kemarau. Walaupun banyak orang yang ngambil. Walaupun banyak yang ngambil. Karena dulu orang Bontu Sunggu kayak di Jalan Kailara ambilnya di sini air. Ambil air di sini. Ambil di sini. Jadi kalau musim kemarau dulu semua ke sini. Semua lari ke sini. Termasuk pernah. Orang tua kita ambil di sini air dulu. Termasuk om kita Haji Ampi masih hidup sampai sekarang ambil air di sini. Ambil air di sini. Nah, itu di situ dulu posisi rumahnya ya. Ini posisi rumahnya dia. Karang Kolak-Kolasa. Oh, tidak. Dan dia memiliki tanah ribuan hektar dia. Dulu tanahnya Karang Kolak-Kolasa dari mana ke mana? Mulai dari jembatan Belokallo. Jembatan Belokallo di bawah. Iya, sampai ke Pamesorang. Pamesorang sana? Iya, Batang. Berapa kecamatan itu? Dua kecamatan deh, Kare. Binamu sama Batang. Ah, ini sejarahnya begitu. Dan dia memiliki banyak istri juga, Kare. Banyak istri? Banyak istri. Berapa istrinya Karang Kolak-Kolasa? Ada empat kalau tidak salah. Empat? Empat istri. Ada empat istrinya Karang Kolak-Kolasa, lulur kita. Dan satu juga istrinya, dia melahirkan 7 anak sampai bisu semua. Oh, ada? Ada istrinya, dia meminta sama Yang Maha Kuasa, kalau melahirkan saya punya istri 7 orang, bisu semua, saya potongkan kerbau mata kelereng, tanduknya saya kasih masuk emas, akhirnya tercapai. Oh, itu salah satu istrinya yang anaknya tujuh-tujuhnya bisu. Bisu semua. Alasannya kenapa Karang Kolak-Kolasa meminta supaya anaknya tujuh orang bisu dalam satu ibu? Ada salah satu anaknya yang dinamakan Ruk di Dembaji itu, dia setiap ada pertemuannya Karang Kolak-Kolasa, kalau ada dia pasti bocor, dia punya rahasia, makanya dia bernasar sama Tuhan kalau melahirkan saya punya istri yang terakhir ini,
saya akan potongkan kerbau kalau bisa semua akhirnya tercapai. Oke, keturunan terakhir yang bisu yang mana? Yang seperti Nyau Dengela, Tude Dembajeng, iya. Pasik dan Nambo itu keturunannya semua itu. Orang itu. Yang istri keempatnya? Iya, yang sekarang masih ada cucunya yang kita singgahi tadi, Antu Sanging. Masih ada cucunya itu. Itu cucunya. Cucunya Karang Kolasa. Kalau kita ini tinggal cicinya Mami. Kalau kita cicinya. Ya, cici. Itu kita yang, dari istri berapanya Karang Kolasa? Kita istri yang pertama dari Malalangan dan Riolo. Malalangan dan Riolo? Iya. Itu anak pertama. Anak pertama dari Karang Kolasa, lahir di Denyengka Karang Kolasa. Oke, ini ya sumurnya ya. Ini sumur tidak pernah dia kering selama saya jadi manusia. Begini terus keadaannya sumur. Walaupun banjir bagaimana dia tidak bisa naik juga di sini. Ini harusnya menjadi cagar budaya ini ya. Peninggalan. Dan tidak semua kadang memiliki ini. Sumur seperti begini di Jeneponto ya, tidak semua. Yang ada cuma di sini saja. Cuma di sini ya. Oke. Itu kawan, sumur abadi. Ya, sumur Karang Kolasa. Leluhur kami yang ada di Jeneponto yang belum pernah ke sini silakan ke sini. Airnya bisa langsung diminum. Dan di sinilah dulu di masa lalu seluruh masyarakat ambil air di sini. Betul ya? Iya, iya. Oke. Sip. Jernih. Dikala air aku agar jernihnya. Jernih guys ya. Jernih sekali. Dan orang kalau kesini tidak usah bawa air, langsung diminum. Di sini ya?